Seperti ini ya sahabat bediran untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller banget di Jaya Air Rifle karena selain memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau, senapan angin ini sangat cocok digunakan untuk berburu buruan besar ya sahabat bediran. Jadi seperti halo sobat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Air Rifle Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat bediler. Dan kali ini saya spesial banget, saya akan mengulas senapan angin Gejruk OD25 yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga 1 jutaan aja. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejruk DWP Fusion terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Dan langsung saja kita akan mengulas satu persatu dari senapan angin Gejruk OD25 yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle ya sahabat bediler. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Nah, oke, yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas salah satu dari senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah, yang pertama ini ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller banget di Jaya Air Rifle karena selain memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau, senapan angin ini sangat cocok digunakan untuk berburu buruan besar ya sahabat bediler. Jadi seperti hewan babi, biawak, dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler. Nah, untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejruk dan juga sistem pompa PCP ya sahabat bediler. Jadi bisa digunakan dengan dua cara untuk pompa senapan anginnya, dan untuk tekanan anginnya bisa mencapai hingga 2000 sampai dengan 2500 PSI dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga di angka 1100 FPS ya sahabat bediler. Kemudian untuk popornya sendiri pun juga sangat unik dan sangat menarik, yaitu memiliki varian popor berwarna hijau hitam seperti ini ya sahabat bediler. Dan untuk kelebihannya pun untuk popornya bisa dilipat, jadi lebih praktis dan lebih simpel ya sahabat bediler. Kemudian untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler. Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini, maka semakin besar pula uji power yang dihasilkan dari senapan angin Gejruk Big Game terbaik di Indonesia ya sahabat bediler. Oke, kita lanjut untuk senapan angin yang kedua. Nah, ini saya taruh terlebih dahulu. Oke, saya akan mengambil senapan angin Gejruk OD25 dengan laras 60 ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang saya bawa yaitu ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2560 dengan popor stayer ranting plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilannya yang super super cakep banget nih. Nah, jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor ya sahabat bediler, karena memiliki varian popor stayer ranting pohon kering ya sahabat bediler. Nah, dengan varian popor ini ketika kita berburu di medan outdoor, maka kita akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler, sehingga untuk buruan hewan ataupun sasarannya tidak kabur ya sahabat bediler. Dan untuk senapan angin ini juga sangat cocok sekali untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya dengan power yang luar biasa mantap. Dan untuk akurasinya pun pastinya juga luar biasa akurat ya sahabat bediler. Nah, untuk uji akurasinya ini bisa mencapai 50 sampai dengan 80 meter ya sahabat bediler untuk akurasinya. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejruk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan hingga mencapai 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler. Dan
untuk uji power yang dihasilkan pun juga sangat luar biasa mantap, yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, ini saya taruh terlebih dahulu ya. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan-ulasan senapan angin Gejruk DWP Fusion dengan OD25 yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Dan untuk dari kelima senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga 1 jutaan aja sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejruk Big Game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Nah bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, sahabat bediler bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Rifle. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Dan untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.